بسم الله الرحمن الرحيم. Majlis pengajian kitab Induk Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali kali yang ke-247. Tajuknya Adab-adab Suami bahagian yang kelima. Ini siri yang panjang, semua 6 siri itu. Adab-adab suami saja. Adab-adab ini maksudnya tanggungjawab. Tanggungjawab. Kupasan kitab perkahwinan kali yang ke-20. 12 Februari 2018. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, mula-mula kita imbas sedikit apa yang telah kita kongsikan dalam kuliah sebelum ini. Yang pertama, kitab perkahwinan ataupun kitab nikah ni yang terbaiknya kita belajar dan kita hadam sebelum berumah tangga lah. Yang tu yang terbaik. Tapi sekiranya sudah berumah tangga, nak belajar, dia masih sangat sesuai. Kerana sebenarnya banyak juga perkara-perkara yang kita terlepas pandang. Rasa-rasa macam kita dah tahu sangat banyak. Tapi apabila kita melalui kitab perkahwinan ni, rupanya banyak lagi juga yang tak apa tahu. Jadi sesuai untuk orang yang sudah berumah tangga dengan orang yang belum berumah tangga pun. Dalam kuliah yang lepas, kita sambung adab-adab suami. Sebelum daripada itu, kita dah lalui beberapa adab. Adab ni tadi maksud dia tanggungjawab. Yang pertama, tanggungjawab suami kena usaha buat sedikit jamuan. Sekurang-kurangnya lah. Sewaktu perkahwinan. Adab atau tanggungjawab yang kedua, suami kena banyak bersabar dengan karenah isteri. Tanggungjawab atau adab yang ketiga, selain daripada kena bersabar dengan karenah isteri, kelemahan isteri, suami kena usaha melayan isteri dengan baik. Kena selesakan hatinya, gembirakan hatinya, berpada-pada. Adab atau tanggungjawab yang keempat, sungguh pun kena bersabar dan kena menggembirakan isteri, tetapi suami dia kena jaga-jaga. Jangan sampai isteri tadi memijak kepala dia. Jadi queen control pula kan. Yang ke lima, adab dan tanggungjawab suami kena ada cemburu. Tetapi cemburu yang sesuai dengan tempatnya. Bukanlah cemburu begitu sahaja. Jangan keterlaluan dan jangan pula longgar cemburu itu. Adab tanggungjawab suami yang keenam, suami sebagai ketua keluarga kena bijak dalam berbelanja. Biasakan bersederhana. Dalam pelajaran yang lepas, dua adab lagi. Adab yang ketujuh, suami sepatutnya lah kena ada ilmu fardu ain yang asas-asas. Kerana dia akan mendidik isteri dia. Fardu ain ni, contohnya solat. Dia kena ajar sekiranya isterinya tak tahu. Termasuk juga dalam hal ihwal darah-darah wanita. Masalah-masalah wanita. Dan tentunya yang lebih penting dari segi tauhid, dari segi akidah. Tetapi sekiranya suami kurang kemampuan, dia kena bawa isteri dia pergi belajar. Dia kena galakkan isteri dia belajar, ataupun suami tadi pergi belajar, balik dia cerita pada isteri dia. Adab dan tanggungjawab suami yang ketujuh, yang kelapan, suami kena adil. Sekiranya dia memiliki lebih daripada seorang isteri, dia kena berusaha untuk adil. Inilah lapan adab. Dan malam ini kita akan sambung dua adab lagi. Sebelum itu, sebagaimana yang dijanjikan, saya nak imbas kembali dialog lama dulu sebelum tahun 2010 lah. Zaman forum. Belum zaman Facebook lagi.
dialog dengan seseorang. Zaman itu zaman forum, kita banyak dialog, banyak debat, banyak bincang. Tetapi bahagian yang biasa kita terlibat ni bahagian tasawuf, bahagian tauhid, akidah, perbandingan agama. Dan masa itu Tibbun Nabawi, perubatan Islam, dakwah tajrid segar, yang itulah. Walaupun dalam forum-forum ni macam-macam topik orang bincang. Dalam forum ni, saya tak ingat forum yang mana sebab banyak sangat forum zaman tu yang masuk, yang aktif. Pelbagai perkara yang dibincang, ada thread-thread yang bincang pasal kahwin lebih, pasal poligami. Kita pun tak ambil tahu sangat bahagian tu sebab kita tumpu bahagian-bahagian tadilah. Tasawuf, tauhid, perbandingan agama semua tu. Jadi, tapi bila waktu-waktu lapang, kita round semua thread. Ya, kita tengok saja-saja baca. Dalam salah satu daripada thread poligami ni, ada sesuatu yang tak enak, yang tak betul, yang menyebabkan kita kena masuk. Kita masuk berdialog dalam tu juga. Dalam salah satu thread tu, forumer tu dia kata dalam Islam ni tak ada poligami. Dia kata macam tu. Dia pun ada hujah dah. Tak ada tu dengan maksud kalau buat tak halal, kalau buat berdosa, kalau buat salah. Jadi kita tengok, ini macam tak betul lah kan? Tak betul. Jadi isu yang didebatkan tu bukan isu apa-apa dalam poligami ni, isu dia ada ke tak ada? Yang tu. Ya, kita bagi tahu sikit-sikit isu dia ada ke tak ada. Kita berhujah ada. Dibolehkan. Dia berhujah perempuan ni. Dia berhujah tak ada. Tak boleh. Dia kata dalam Islam tu tak ada. Kita kata pelik juga ni. Tapi kita tahu lah dia ni. Dia ni dalam forum tu kita biasa baca thread-thread dia, dia ni boleh kata berfahaman siplis lah. Ya, plural tu mungkin tidak, mungkin bukan plural agama, tapi sekularisme tu dia lah. Liberal dia lah. Sekular, liberal, feminisme, modernis, macam-macam lah yang berkaitan dengan tu, yang siplis ni. Tapi liberal, plural tak? Dia tak kata agama-agama ni semua sama apa tak itu. Antara hujah dia, bila dia berhujah dengan ayat Quran, hadis, dengan apa, cerita daripada sirah, jadi orang akan terikut. Betul lah. Dalam Islam tak ada. Yang kita tahu ada. Sebab tu kita masuk. Ya, antara hujah dia, dia petik surah An-Nisa ayat 129 yang kita bincang dalam kuliah yang lepas. Maksudnya, Allah beritahu, kamu tak akan sanggup berlaku adil antara isteri-isteri kamu, sungguh pun kamu nak sangat berlaku adil. Jadi adil ni mustahil dapat dicapai. Sedangkan dalam beristeri lebih ni, kena adil. Tapi Allah beritahu dah, adil dalam berpoligami mustahil akan dapat dicapai. Jadi maksud dia poligami memang tak boleh. Oh, hujah dia kuat tu. Kita tengok sekali imbas. Wah, kuat ni. Jadi bagi pandangan dia dalam Islam memang tak ada. Kerana poligami mesti adil. Sedangkan Allah dah confirmkan dah, tak akan boleh adil. Maksud dia tak ada. Tak ada. Jadi kita pun masuk sekali bagi salam apa semua. Ramailah yang soal jawab. Tapi yang banyak berlawan, kita berdua je lah. Kita pun tanya, Rasulullah macam mana? Dia berpoligami. Jawapan dia bagus ingat. Dia kata, yang itu khas untuk dia. Khusus untuk dia sebagai Rasul, sebagai Nabi. Untuk umat dia tak boleh. Wah, hujah dia. Wah, hebatlah hujah dia kan. Ya, cerita ni saya nak susun tu tak ingat betul-betul lah. Lebih kurang, lebih kurang. Jadi kita pun tanya, untuk Rasulullah ni, kira khusus. Macam mana dengan para sahabat? Sahabat-sahabat majoriti yang kahwin lebih. Dia tanya, sahabat mana yang kahwin lebih daripada satu? Dia boleh tanya soalan macam tu. Maksud dia tak tahu lah tu. Dia tak tahu. Jadi kita kata majoriti lah, majoriti sahabat. Kalau nak sebut, ramai. Tapi kita tak sebut lagi masa tu. Tak sebut nama. Dia bagi soalan, kita jawab dengan soalan juga. Cuba kamu sebut satu dua orang sahabat yang tidak berkahwin lebih. Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Masa tu kot baru dia cari.
Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab, kita jawab. Sebenarnya majoriti sahabat berkahwin, kahwin lebih. Kita bagi contoh. Tak payah contoh jauh-jauh, contoh dekat. Empat orang khalifah. Semuanya berpoligami. Dia dengan hujah. Jadi dengan hujah tu dia mungkin terpukul lah kot. Sebab dia tak tahu. Saya ambil masa lebih jugalah, sehari ke setengah hari ke tak tahu, kumpul semua, selidik satu-satu tu. Saya nak Abu Bakar, saya nak Umar, saya nak Osman, saya nak Ali kan. Buat satu karangan masuk dalam forum tu. Jadi banyak masa. Zaman tu zaman debat, dia 2010 ke bawah. Kita semangat debat-debat, mana-mana pun debat. Sekarang ni tak mau dah debat-debat tu. Zaman tu zaman debat. Dia nak hujah kan. Kita hantar artikel kita situ. Jadi nampak empat orang sahabat tu. Jadi dia nak nafikan tak boleh lah. Empat sahabat yang utama pun poligami. Dia kata dalam Islam tak ada poligami. Takkan empat sahabat ni sengaja nak kumpul dosa? Kalau benar tak ada. Sahabat-sahabat yang lain ramai lagi. Ribu-ribu lagi. Dia tak payah jauh-jauh empat orang khalifah. Dia tanya, betulkah? Maksudnya buat karangan tu, buat karangan hantar. Ambil masa lah. Buat karangan hantar. Jadi dia pun senyap lepas tu. Bila dah senyap, kita kan masa tu semangat debat. Kita pancing dia masuk balik. Pancing balik. Dia dah senyap dah pancing balik. Adakah empat khalifah ni saja-saja kumpul dosa? Tanya, pada pandangan kamu, empat khalifah ni saja-saja kumpul dosa. Padahal dia dah diam lah lepas tu. Sebab kamu kata dalam Islam kahwin lebih ni tak ada. Kerana mustahil adil. Sedangkan adil itu syarat bagi poligami. Jadi empat sahabat dengan ribuan sahabat yang lain ni, mereka ni saja-saja buat dosa lah kot. Dia tak jawab yang itu. Dia bagi satu. Dia jawab dengan ayat Quran. Ayat Quran tadi. Dia kata, bukankah dalam ayat An-Nisa 129 tu, Tuhan sendiri yang cakap, kamu tak akan boleh, tak akan mampu, tak akan dapat berlaku adil. Tuhan yang cakap. Lepas soalan kita tadi, dia tak jawab pun. Kita tanyakan, ni empat khalifah dengan ribuan sahabat lain tu buat dosa ke tak? Kamu kata tak ada. Takkan dia pun ni saya saja buat dosa, dia tak jawab. Tak apalah. Dia jawab dengan soalan pula. Dia guna ayat Quran tadi. Sebab ayat Quran tu kata, kamu tak akan sanggup berlaku adil. Dia kata, yang ni Allah yang cakap. Jadi kita pun jawab dengan ayat. Kamu guna ayat tu, ada ayat yang lain. Yang tu An-Nisa 129 ni ayat yang awal. An-Nisa ayat 3. Apa kata Tuhan? Berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari kalangan kaum wanita. Dua. Allah mula dengan dua. Tiga. Empat. Tetapi jika kamu bimbang tak akan berlaku adil, kahwinlah seorang saja. Kalau dari segi pendidikan ni, seolah-olah kita kata macam ni lah. Wahai anakku, kamu belajar nanti universiti, ijazah. Dapatkan ijazah. Dapatkan master. Dapatkan PhD. Tapi sekiranya kamu rasa berat, tak mampu, SPM. Sebab nak kerja, kena SPM. Dapatkan ijazah, dapatkan master, dapatkan PhD. Tak mampu, SPM lah. Macam itulah. Ni, kahwin lah. Dua, tiga, empat. Rasa tak mampu untuk adil, kahwin lah satu saja. Jadi, dalam ayat ni, dia benarkan poligami. Dia guna ayat Quran. Allah kata tak akan adil. Jadi, ayat ni kata boleh ke tak boleh? Sebab ayat yang dia kata tadi, poligami tak boleh lah sebab tak akan berlaku adil. Tapi dalam ayat yang ini, yang ayat yang ketiga, Tuhan suruh pula. Takkan Allah letak sesuatu ayat yang mustahil, yang sia-sia dalam Quran. Allah tak buat kerja yang sia-sia. Dan memang jelas dia tak faham adil tu dari segi mana. Kita tanya lepas tu. Tahu tak apa maksud adil dalam ayat yang kamu petik, yang 129 tu? Dia tak tahu. Kita ada kitab Ihya. Kita buat pula. Kita ada kitab Ihya ni. Apa maksud adil tu? Jadi maksud adil ni sebagaimana dalam kuliah yang sebelum ni lah. Yang kata tak boleh berlaku adil tu dari segi cinta,
cinta dia tak boleh adil, dia ada lebih ada kurang, kan? Ini rujuk kuliah yang sebelum ni lah. Nabi Muhammad sendiri pun dia lebih paling sayang Siti Khadijah. Siti Khadijah dah meninggal dunia, dalam kalangan yang masih hidup dia paling sayang Sayyidatina Aisyah. Semua orang tahu yang itu. Takkan kita nak kata Nabi Muhammad tak adil? Adil lah tu. Jadi yang tak adil tadi dalam bahagian yang lain. Ayat yang dia petik, yang 129 tu, kamu tak akan sanggup berlaku adil antara isteri-isterimu walaupun kamu sangat ingin. Yang ni adil dari segi kerinduan dan kasih sayang. Yang tu memang tak boleh sama. Sebab pengalaman hidup kita dengan isteri tu lain-lain. Ada isteri yang kita hidup susah, ada isteri yang kita dah senang sikit, ada isteri yang kita dah tengah senang. Kan? Dia yang tu tak boleh sama. Jadi ayat itu bukan menolak kata poligami dalam Islam, tak ada. Cuma ayat tu bagi tahu dari segi hati memang tak boleh adil. Dari segi cinta tadi, yang tu sebenarnya. Jadi kita ada kitab Ihya zaman tu, kita buka. Buka kita pun tulis. Setakat yang kita mampu. Takkan kita nak kata Rasulullah saja-saja nak tempah dosa. Dah tahu dah tak boleh adil, tiba-tiba dia kahwin ramai dan dia sayang Khadijah dan Aisyah lebih pula. Oh, teruknya tak adil. Kan? Bukan yang tu maksud dia. Adil ni dari segi nafkah, pemberian, dari segi giliran malam. Yang tu yang adil. Yang tu yang wajib adil. Dari segi cinta dan kerinduan hati, yang tu tak boleh adil. Tak akan mampu untuk adil. Rasulullah sendiri tunjukkan contoh yang itu. Bila kita jawabnya itu, mungkin dia terpukul lah. Yang mana forum lain tu macam-macam menyempuk lah. Ada sokong, ada bantah, biasalah tu. Walaupun kita berdebat dua orang saja. Ya, bila dia tak puas hati, dia nak lawan juga. Lawan tetap lawan. Dia petik pula kisah Serina Ali. Kisah Serina Ali ni kita cerita masa kitab Zuhud kalau tak salah. Serina Ali dia kahwin dengan anak Rasulullah, Fatimah. Satu hari Serina Ali dia bercadang nak kahwin lagi. Sebab dia pahlawan, orang semua nak bagi anak dara kat dia. Tak salah pun kalau dia nak kahwin. Jadi dia suarakan, dia kata dia nak kahwin lagi. Fatimah tak setuju. Fatimah tak setuju. Cerita ni sampai kepada Rasulullah. Rasulullah kata, apa yang buatkan Fatimah rasa tak selesa, aku pun tak selesa juga. Jadi Serina Ali dia taklah berpoligami. Jadi kononnya ini hujah mengatakan tak boleh poligami. Kalau Fatimah tak setuju, tak boleh. Jadi sebenarnya tak ada poligami ni dalam Islam. Okay. Tak ada. Tapi kita kena faham cerita. Serina Ali yang bakal jadi madu kepada Siti Fatimah ni, kalau tak salah, anak Abu Jahal ataupun anak Abu Lahab. Tapi dah Islam lah. Maksud dia anak kepada seorang musuh Allah. Fatimah, dia ni anak Rasulullah. Bila bermadu, seolah-olah dia seganding. Dia mana boleh setara anak Rasulullah dengan anak seorang musuh Allah, tak cantik lah. Nak duduk seganding. Ha, dia tu anak Rasulullah, yang tu anak Abu Jahal atau anak Abu Lahab. Dia tak setuju bahagian itu. Bukan tak setuju Serina Ali kahwin lagi. Dia tak setuju bahagian tu. Memang tak kenal lah. Dan buktinya juga, selepas Siti Fatimah meninggal, dia meninggal awal, Serina Ali berkahwin. Dan waktu itu dia berkahwin dengan beberapa orang isteri. Paling kurang 3 orang isteri dalam satu waktu. Hamba wanita pun ada lagi. Ini menunjukkan dalam Islam ada kahwin lebih. Kalau tidak, takkan Serina Ali buat. Masa Fatimah hidup tak sesuai, sebab dia ni anak Rasulullah, nak dimadukan dengan orang yang bukan anak Rasul, kan? Tak sesuai lah. Sebab itu. Dan kalau tak salah dalam kitab Zuhud, ke kitab manakah hari tu, Fatimah meninggal tak lama pun Serina Ali terus kahwin lah. Seminggu ke sebulan macam itulah. Kalau kita ada sini, kita marah kan. Tanah merah. Dia kubur. Masih merah lagi tanah. Kamu dah kahwin. Bagi zaman sahabat, benda itu biasa. Jadi hujah yang ni pun dia tak boleh menang juga. Kita tahu lah. Hujah yang dia bawa, kisah Fatimah dan Serina Ali, yang tu bukan kata dalam Islam ni tak ada poligami. Bukan.
Jadi bila hujah Al-Quran dia tak boleh nak tegakkan benang basah dia, hujah hadis tak boleh, hujah sirah tak boleh, last-last dia pakai hujah akal. Hujah akal nak pakai juga. Padahal kalau dah hujah Al-Quran tadi dah kalah dah, tutuplah semua kan. Nak hujah akal juga. Apa hujah akal dia? Dia hujah bodoh-bodoh lah. Dia kata, kalaulah betul manusia ni dibenarkan kahwin lebih, masa mula-mula Tuhan buat manusia, Adam dan Hawa, Tuhan akan buat Adam seorang, Hawa tu empat orang. Tapi cuba tengok, Tuhan buat Adam seorang, Hawa seorang. Maksud dia memang satu nisbah satu. Dari awal lagi Allah dah tentukan satu nisbah satu. Wah, kita nak jawab dari segi akademik tu, bahagian tu, bolehlah. Tapi dia bagi apa, hujah bodoh-bodoh gitu, kita pun jawab bodoh-bodoh. Kita boleh jawab akademik. Takkan Rasulullah tak faham benda tu? Takkan empat khalifah tak tahu perkara tu? Yang mereka kahwin lebih, takkan para sahabat majoriti tak tahu perkara tu? Tapi saya tak jawab macam tu waktu tu. Dia jawab macam ni. Kamu tengok, masa awal-awal kejadian satu nisbah satu. Bila sampai zaman kita, so satu nisbah empat. Bayangkan kalau awal-awal kejadian satu nisbah empat, siap-siap dah. Zaman kita ni satu nisbah enam dah. Dia jawab bodoh-bodoh, kita jawab bodoh-bodoh. Lepas itu dia pun senyap. Lepas 2-3 bulan senyap, kita pun tak jawab lah. Kut selepas itu kalau dia jawab, tak tahulah. Lepas itu tak jawab lah. Dia punya nak pertahan. Kata dalam Islam ni, waalaikumsalam, dalam Islam ni tak ada poligami. Kita jawab ada. Jadi isu yang kita lawan ni sebenarnya itu saja. Adakah tak ada? Bolehkah tak boleh? Halalkah tak halal? Jadi kita cuma nak katakan ada, boleh, halal. Yang tu saja pertikaian ni. Jadi orang yang macam ini, dia ni sebenarnya minda azazil hari tu lah yang kita cerita. Dia tak boleh terima bila Allah letakkan satu aturan kelebihan kepada orang-orang tertentu. Macam lelaki, dia boleh kahwin lebih daripada satu. Dia tak boleh terima yang tu. Kan, kita ingat cerita Minda Azazil dulu. Dia tak boleh terima bila kata, dia kena sujud pada Adam. Paling kurang kena setara. Sebab dia lagi orang lama. Dia lagi lama ibadah. Dia lagi hebat jadi daripada api. Ni daripada tanah dengan berbau semua kan. Dia tak boleh terima bila Allah kata, dia ni lebih daripada kamu. Dia tak boleh terima. Ni Minda Azazil. Jadi minda azazil ni bahaya. Kalau ahli sufi, sepatutnya tak ada lah minda yang macam ini. Contohnya, bila dalam aturan Allah mengutamakan ibu lebih daripada bapa, tiga kali keutamaan. Nak ikutkan kita tak setuju, tak suka. Tapi sebab dia aturan Allah, perkara kita suka ke, tak suka ke, terima. Ikutkan tak suka. Kita bapak mana pula nak utamakan mak lebih tiga kali? Bapak yang teruk-teruk ni nak menghidupkan keluarga ni, patut kena setara lah. Nah, setara ni tiga kali lebih mak pula. Ni aturan Tuhan. Oh, aturan Tuhan. Oh, aturan Tuhan. Tak apalah, terima aje lah. Ni bagi orang bawah-bawah. Dia tak setuju tapi dia terima. Okey lah. Macam Azazil tadi, dia tak setuju dan tak mau terima. Bila kata Adam lebih daripada kamu, kena sujud pada dia. Dia tak setuju dan tak mau terima. Kalau dia tak setuju pun, tapi kalau dia terima, nanti saya memang tak setuju tapi dah macam tu hukum, tak apalah, ikut je lah. Dia selamat. Ni dia tak setuju dan tak terima. Macam kes tadi ni, ibu lebih perlu diutamakan berbanding bapa. Ni hukum, ni aturan Tuhan. Aturan Tuhan. Kalau golongan bawah-bawah, tak apalah, dah Tuhan letak macam tu, terima je lah. Nampak macam tak puas hati kan, tapi dia terima. Golongan yang tengah-tengah, aturan Tuhan, okay, kita terima. Dia tak ada nada tak puas hati tu, tak ada. Aturan Tuhan lebihkan mak, dia terima. Kalau ahli sufi sepatutnya yang golongan atas-atas. Aturan Tuhan, aku suka je ni. Suka, cinta, kita perjuangkan. Walaupun kita bapak, patut nak perjuangkan hak bapak lah kan. Tapi dah Islam aturkan mak lebih, kita perjuangkan.
Ini aturan Tuhan. Kami cinta aturan tu. Okay. Contoh yang lain. Orang lelaki tak boleh pakai mah, tak boleh pakai sutera. Patut sama lah kan. Kalau perempuan boleh, ni khusus untuk perempuan saja. Mereka boleh pakai emas, boleh pakai sutera. Ni semua hebat-hebat lah. Benda yang sangat cantik dan benda yang sangat selesa nak pakai. Kalau ikutkan kita, kita tak setuju. Jadi golongan bawah-bawah, dah aturan Tuhan macam tu, terima lah. Tapi dia nada tak puas hati, tapi dia terima. Golongan tengah-tengah, aturan Tuhan kan? Emas dengan sutera untuk perempuan. Okay, kita terima, jangan bantah. Terima. Kalau ahli sufi, aturan Tuhan kan? Okay. Memang cantik. Kami suka peraturan ni. Ha, dia cinta akan peraturan tu. Jadi beza. Kalau minda Azazil tadi, tak apa hati. Dan dia tak mau terima. Sebab kelebihan diberikan kepada wanita. Oh, tak boleh, tak boleh. Kami lelaki patut lebih. Patut kami yang boleh pakai mas, perempuan tak boleh. Ha, terbalik pula. Aturan Tuhan lagi. Contoh dia, kita bela anak perempuan kita daripada kecil, susah payah. Bila dia kahwin, dia di bawah kekuasaan suami dia. Ikutkan hati suka tak? Tak suka lah. Aturan agama. Oh, aturan agama. Aturan agama bagi orang tengah-tengah. Aturan agama kami terima. Ha, kita taat, patuh, ikut. Dalam hal yang kita suka, dalam hal yang kita tak suka. Sebab aturan agama. Ikutkan tak suka. Kita punya jaga. Kata 20 tahun. Kata 25 tahun baru anak perempuan kita kahwin. 25 tahun kita jaga susah payah. Tiba-tiba tertakluk di bawah suami dia. Baru je lepas-lepas akad nikah tertakluk pada suami dia dah. Kita yang teruk. Aturan Tuhan. Aturan Tuhan. Kalau orang yang bawah-bawah, wah, aturan Tuhan macam tu dah. Nak buat macam mana, terima je lah. Hati tu tak puas hati, tapi terima juga. Kalau ahli sufi, kami suka peraturan. Allah punya aturan kami suka. Kami akan perjuangkan. Kalau orang cuba nak lawan peraturan ni, kami akan bertahan. Contoh lagi, pembahagian harta pusaka. Lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Tetapi lelaki dia kena bertanggungjawab kepada anak dia, kepada cucu dia yang susah, kepada abang kakak dia yang susah, adik dia yang susah, mak bapak dia. Semua tu bakal menarik duit daripada dia. Dapat dua bahagian saja. Yang perempuan satu bahagian. Tetapi siapa-siapa tak boleh tarik, melainkan ihsan dia lah nak bagi duit dia. Dia tak perlu nak tolong yang kurang-kurang senang sikit, dia tak perlu. Atas ihsan dia nak tolong, terpulang harta dia. Jadi sepatutnya untuk lelaki 10 bahagian. Kita nak bertanggungjawab kepada ramai ni. Ni kita dapat 2 bahagian saja. Yang perempuan tadi 1 bahagian, tapi dia seorang. Katalah bahagian dia 10,000. 10,000 dia seorang, dia punya. Yang kita dapat 20,000. Nampak banyak. Tapi yang nak ni, kan, keliling kita. Tak puas hati. Ini aturan Tuhan. Wah, aturan Tuhan. Dah aturan Tuhan macam tu, macam mana? Tak apa, dua bahagian pun dua bahagian je lah. Tapi nada tak puas hati. Ini orang bawah-bawah. Bagi orang tengah-tengah, aturan Tuhan. Okey, kita terima. Lelaki dua bahagian, perempuan satu bahagian. Terima. Bagi ahli sufi, dia suka. Dia cinta aturan tu. Ini memang bagus. Kami suka. Kami akan perjuangkan. Ahli sufi ni dia cinta. Cinta pada aturan. Contoh lagi, kita kena selawat. Kena memuliakan Nabi Muhammad dan ahli keluarganya. Keturunannya. Sepatutnya keluarga aku dah nak kena selawat. Mereka dah tentu selamat lah. Nabi Muhammad dah tentu selamat dah. Selawat kat dia buat apa lagi? Selawat untuk aku dan keluarga aku lah patutnya. Ini aturan Tuhan. Oh, aturan Tuhan. Aturan Tuhan kami terima. Golongan tengah-tengah. Golongan bawah, oh ni aturan Tuhan nak buat macam mana. Selawat je lah kat mereka. Nampak macam tak puas hati, tapi dia terima juga. Kalau minda Azazil, dia tak terima langsung. Kalau ahli sufi, oh, aturan Tuhan, selawat kepada Nabi, kepada kaum keluarga dia. Yang ni bagus. Kami suka, kami cinta, kami seronok. Bukan sekadar cakap seronok, memang betul-betul seronok. Sebab itu perintah Tuhan, aturan Tuhan. Dia sangat seronok. Dia berbeza antara golongan bawah-bawah, golongan tengah-tengah dengan golongan yang tinggi, yang atas-atas. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Kita kaum lelaki tak puas hati lah. Aturan agama. Ikut
sama ada dalam perkara yang kamu suka atau dalam perkara yang kamu tak suka. Bagi golongan bawah-bawah, dia macam tak sedap hatilah. Apa awak syurga bawah tapak kaki ibu, patut bapak lah. Golongan tengah-tengah, dia terima. Syurga bawah tapak kaki ibu, memang betul. Kita kena kena terima yang tu. Golongan atas-atas, dia cinta. Dia perjuangkan. Jadi yang minda Azazil, dia tak boleh terima. Apabila kelebihan diberikan kepada pihak yang lain, paling kurang dia nak setara. Paling kurang. Ini minda Azazil. Okay, adab yang kesembilan malam ini. Nusyus. Nusyus ni maksud dia derhaka. Okay, bila terjadi perselisihan antara suami isteri, tak boleh selesai masalah tu, punca dia sama-sama pihak ataupun daripada pihak lelaki, daripada pihak isteri lain, sama-sama punca ataupun punca daripada suami, yang ni kena cari orang tengah antara daripada kedua-dua keluarga. Keluarga lelaki pun kena ambil seorang, keluarga perempuan kena ambil seorang. Mereka ni lah bincang, jadi orang tengah. Sebab suami dengan isteri ni tak boleh lah. Ha, berjumpa apa kira bergaduh, tak tak boleh nak terima pandangan masing-masing dah. Macam mana nak bincang? Melainkan kena ambil satu orang yang dia hormat daripada keluarga dia, satu orang yang kita hormat daripada keluarga kita, bahkan jadi orang tengah. Wakil lah. Sama ada kita duduk sekali ataupun tak. Dia kata, mestilah ada dua orang penengah, yakni dua hakam. Yakni seorang dari keluarga suami dan seorang lagi dari keluarga isteri. Untuk cek apa masalah dan untuk cuba memperbaiki. Kalau kedua-dua pihak ni nak kepada kebaikan, insyaAllah dapat kebaikan lah. Tapi kalau dalam hati tu pun memang tak mau dah, dia lantik juga satu orang hakam bagi pihak dia. Tapi apa keputusan pun aku tak mau ikut dah. Tak boleh kata apa lah. Lantiklah pendengar yang macam mana pun. Tu yang kata dalam surah An-Nisa ayat 35. Surah An-Nisa lagi. Nisa ni maksud dia perempuan lah. Tadi kita bincang soal poligami pun surah Nisa juga. Jika kedua-duanya ingin mencari kebaikan, nescaya Allah akan memberikan taufik kepada kedua-duanya. Okay, situasi yang lain, apabila nusyus itu terjadi daripada pihak wanita saja. Wanita ni ada buat salah. Dia melawan, dia tak mau perbetul. Sedangkan suami dia betul. Maka dalam hal ini lelaki itu adalah pemimpin kaum wanita. Maka bolehlah ia mengajarnya dan membawanya secara paksaan. Paksaan ni pun dia ada had dia. Bukan paksa sampai teruk-teruk kan. Paksaan ada had dia. Kita usaha tarik balik daripada derhaka tadi tu supaya dia ni okey balik. Dan boleh dengan cara orang kata nampak macam keras sikit. Ada kekerasan yang dibenarkan. Contohnya, apabila isterinya meninggalkan solat, Imam Ghazali bagi contoh yang tu, kan? Maka bolehlah ia secara paksa membawa isterinya kepada solat. Tetapi sayugialah secara beransur-ansur mengajarinya. Mula-mula nasihat. Kita ni kena sembahyang ataupun tutup aurat dengan sempurna, tak bertabarush. Kan, duduk tengok make up, duduk tunjuk kat orang kan. Nasihat kita. Yang ni tak boleh. Abang suka kalau tak buat macam ni. Allah pun suka, malaikat pun suka. Nasihat dulu. Bila tak boleh lagi, dengan gertakan dan penakutan. Kita pun suara kasar sikit. Kalau orang berkasar, tegas sikit. Kalau buat macam ni, Allah tak suka. Ada hukum hakam dia. Nabi tak suka, malaikat tak suka, abang pun tak suka. Orang-orang soleh pun tak suka. Cakap. Keras sikit lah. Tak mau dengar juga. Ada lagi cara, memalingkan belakangnya kepada isteri pada tempat tidur. Maksud dia macam buat tak tahulah. Jual mahal lah sekejap. Tapi itu zaman dulu boleh. Zaman sekarang ni mungkin kena cari lain. Zaman sekarang dia tak kisah. Paling belakang dia buka handset lah. Kawan dia ramai dalam tu kan. Lagi syok dia buat tak tahu. Tapi kita ambil lah contoh zaman dulu ni. Apabila ia menyendiri tidur tanpa bersama-sama seisteri dan tidak bercakap-cakap dengan seisteri, sedang si suami itu bersama isterinya dalam rumah dari satu malam sampai tiga malam. Lepas itu boleh pula asingkan tidur.
Sama ada kita tidur di luar, kita suruh dia tidur luar. Dan boleh tidak bercakap-cakap sampai 3 malam. Tidak berhasil juga, suami boleh memukul. Dengan pukulan yang tidak melukakan, sekadar menyakitkan sikit lah. Kalau kita dah pukul pun tak ikut juga, tak boleh kata apa lah. Kira-kira menyakitkan dan tidak memecahkan tulangnya. Tak bagi cedera, tak bagi luka, tak bagi rosak lah. Tidak melukakan tubuhnya dan tidak memukul mukanya. Yang itu dilarang. Contoh pukulan ni, Tok Guru saya beritahu dulu, contohnya ambil kain. Kain selendang ke, kain apa ke. Pukul di kaki, di betis, di paha, di punggung, bahagian-bahagian yang okeylah. Tak merosakkan bila dipukul. Jangan kata bila kata, oh Islam benarkan pukul. Dia, oh he's down. Dia hook dia semua. Bagi kan? Salah tu. Yang tu berdosa tu. Pukul ni maksudnya pukul menyakitkan sikit. Kok-kok dia mau sedar. Kalau tak mau juga, nak buat macam mana? Sama ada kita nak simpan dia lagi ke? Ataupun nak cerai ke? Itu fikiran masing-masing lah. Ditanyakan kepada Rasulullah. Riwayat Abu Daud An-Nasai Ibn Majah. Apakah hak isteri atas suami? Rasulullah menjawab, memberinya makan apabila ia makan. Dah kita makan, kita kena bagi dia makan. Jangan kita makan saja kan? Tak bagi dia makan pula. Memberinya pakaian apabila ia berpakaian. Tidak memburukkan mukanya. Tidak memukul kecuali pukulan yang tidak melukakan dan tidak meninggalkannya. Tidak bercakap-cakap selain di dalam rumah. Okay. Jadi boleh tinggalkan bercakap-cakap. Boleh pukul. Tapi pukul yang sekadar bagi dia sakit sikit. Kok-kok dia mau. Dia mau berubah. Suami boleh memarahi isteri dan meninggalkan tidak bercakap-cakap mengenai sesuatu urusan. 10 hari, 20 hari, 30 hari boleh. Setengah orang tak faham ni. Oi, tak boleh 3 hari putus silaturahim tak masuk syurga. Tengok keadaan. Tengok situasi. Dia kena belajar lebih sikit. Jangan bergantung satu hadis saja. Sebab Nabi Muhammad dan para sahabat pun, Nabi Muhammad seru para sahabat pulaukan 3 orang sahabat 40 hari. 40 hari jangan buat tak tahu, semayang sebulan pun buat tak tahu. Sebab mereka ni terlepas nak pergi perang Tabuk. Jadi ada yang lebih pada 3 hari tu ada. Jangan kita cepat menghukum. Tengok keadaan. Kadang-kadang kalau kita buat bercakap dengan satu orang, baik dengan satu orang tu, mudah nak untuk kita. Sebab orang tu memang dia duduk rancang nak jahanamkan kita ni. Baiklah kita jauh sikit kepada Rasulullah. Ni dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berbuat demikian ketika baginda mengirimkan hadiah kepada Zainab lalu ditolaknya. Zainab ni isteri dia. Maka berkatalah isteri Nabi di mana baginda berada di rumahnya, sesungguhnya Zainab telah menghina engkau kerana ditolaknya hadiah engkau. Satu ketika ada krisis lah dalam rumah tangga Rasulullah ni melibatkan beberapa orang isteri. Lalu Rasulullah menjawab, kamu semuanya lebih hina pada Allah untuk kamu hinakan akan aku. Kemudian Nabi marah kepada mereka selama sebulan. Nabi asingkan diri, dia duduk satu rumah lain selama sebulan. Dia tak pergi jumpa isteri-isteri dia. Dia pulaukan isteri-isteri dia selama sebulan. Yang tu boleh. Tapi setakat sebulan saja. Sampai orang kata, eh Nabi dah ceraikanlah isteri dia. Sebab sebulan tak pergi ni. Sebulan tu 29 hari. Kebetulan bulan tu 29. Jadi macam saya dia tengok Aisyah. Dia pernah, bila berselisih faham, dia pernah, bukan dia mempertikai. Dia terlepas cakap. Dia kata, engkau ke pesuruh Tuhan? Dia kata macam tu. Tapi sebab dia tu kekasih kepada Nabi Muhammad, dia layak kata macam tu. Bukan dia pertikaikan kerasulan. Macam kita belajar kitab cinta Allah dululah. Ada wali-wali Allah yang dia seolah-olah macam mempertikai Tuhan. Tapi mereka tu kekasih, sepadan lah. Ini Aisyah sampai boleh kata macam tu. Jadi kalau kita berumah tangga, setakat isteri kita kata, macam dia ke pejuang Islam? Biasalah. Ahli sufi macam ni ya? Biasalah. Nabi Muhammad lagi dikata macam itu. Kamu kah yang mengaku sebagai pesuruh Tuhan? Aisyah cakap kat dia kan. Jadi bila isteri nusyus, kita kena ada tindakan.
Cuma kadang-kadang isteri tak perasan pun dia buat salah. Kita nak suruh dia berubah kan, ada tindakan. Cuma zaman sekarang ni bila kata kita sentuh isteri saja dia report polis jenuh. Macam tu pula kan, maksud dia tak faham tu. Melainkan kalau suami dia tu pukul teruk. Ha, suami dia pukul teruk, dia report tu padan lah. Kalau suami pukul yang tidak melukakan, tidak mencederakan, tidak mematahkan untuk mengajar dia, kalau dia report, salahlah dia. Dia tu salah. Dan dia tahu dia dia nusyus, ha? Dia ada buat salah. Adab yang ke-10. Tentang jima. Disunatkan dimulai dengan bismillah. Dibacakan qul huwallahu ahad, takbir, tahlil dan dibacakan doa, macam-macam doa. Salah satu contohnya di sini riwayat Bukhari dan Muslim, Imam Ghazali petik yang ni, ya Allah ya Tuhanku, singkirkanlah daripada aku syaitan dan singkirkan syaitan itu daripada apa yang engkau berikan rezeki kepada aku, daripada isteri lah. Maka kalau adalah anak antara kedua-dua suami isteri itu, nescaya tidak akan didatangkan kemelaratan oleh syaitan. Baguslah doa ni. Ini sebenarnya sebelum berjima ni nak baca apa pun boleh. Baca apa pun boleh. Ini antara yang dianjurkan. Katakanlah, ustaz, saya cadang nak baca satu Quran lah bagi khatam. Sebelum jima nak baca satu Quran bagi khatam boleh, bukan salah. Bacalah kalau mampu. Larat kalau baca. Ya, tak salah. Bacalah apa sahaja yang baik-baik, akan dapat pahala Allah suka belaka. Nak baca surah apakah, zikir apakah, boleh. Sama macam lepas solat. Bila kita bagi salam tu maksud dia putihlah solat. Jadi kita nak baca apa lepas tu, boleh belaka. Kalau kita tak mau baca pun, boleh belaka. Terus nak bangun, boleh belaka. Tak boleh kita kata lepas solat, lepas bagi salam, kalau baca Al-Fatihah, bida'ah, sesat ke neraka. Sebab Nabi tak pernah baca. Solat dah habis. Yang salahnya kalau dalam solat tu ditambah. Sebelum bagi salam tu dia tambah yang tak sepatutnya ditambah. Yang tu bida'ah, sesat ke neraka. Kalau dah habis solat, ikut suka. Nak baca apa? Habis solat nak khatam satu Quran, silakan. Habis solat nak zikir qalbi, silakan. Habis solat nak baca Yasin, silakan. Nak baca Al-Fatihah, silakan. Nak zikir apa, silakan. Yang baik-baik semua boleh. Habis solat tak mau baca apa-apa, boleh. Habis solat nak terus bersembang dengan orang sebelah, boleh. Tak ada salah. Yang bida'ahnya kalau dalam solat ditambah. Yang tu baru-baru kata bida'ah. Jadi sebelum berjima, nak baca apa pun bacalah. Apabila engkau telah mendekati inzal, maksud dia dah nak keluar airnya, maka bacalah di dalam hatimu, tetapi jangan engkau gerakkan kedua-dua bibirmu. Sebab kita tengah berjima, nak baca ayat Quran, dia baca dalam hati. Nak baca dalam hati. Dan dia menjadikan manusia daripada air, lalu diadakannya pertalian darah dan hubungan perkahwinan, dan Tuhanmu itu maha berkuasa. Nak baca apa-apa ayat Quran pun boleh, tapi dalam hatilah. Jangan baca di mulut pula. Dan sebahagian perawi hadis itu bertakbir sehingga didengar oleh penghuni rumah akan suaranya. Bila nak berjima, dia memuliakan Allah. Allahu Akbar. Sampai orang dalam rumah pun dengar. Jangan sampai orang keluar rumah pun dengar. Tak sesuai kan? Tiap kali ya. Sampai waktu nak berjima, Allahu Akbar. Boleh, bukan salah. Tak sesuai lah. Tak sesuai tu bukan kata salah tak. Sehingga ulama' memandang sunat berjima' pada siang Jumaat dan malamnya. Sebahagian ulama' kata hari Jumaat ni sunat. Dan ada perbahasan lah bahagian tu. Kemudian apabila si suami telah terlaksana hajatnya, maka hendaklah ia menunggu untuk hajat isterinya. Dia dah selesai awal, tunggulah isteri selesai sama kan. Ni dia kira dia saja, dia dah selesai sudah. Itu tak bagus. Kerana inzalnya si isteri kadang-kadang terkemudian. Dan sayugialah suami mendatangi isterinya setiap 4 malam sekali. Jangan biar lama sangat. Kita tengah sihat, kita biar lama. Saja-saja biar lama. 2 minggu sebulan sekali kan. Dia 4 malam sekali. Kalau awal daripada itu, boleh. Bukan kata salah. Tak semestinya tunggu setiap 4 malam kan.
Betul. Oh, ni semalam dah sudah, nak kena tunggu 3 malam pula lagi. Ikut jadual kan. Hendaklah macam tu. Bahkan kita ingat cerita Nabi Muhammad, sungguh pun malam itu giliran orang tertentu, tapi dia masih boleh berkeliling pada isteri yang lain. Ini adalah lebih kerana bilangan isteri itu lebih adil, kerana bilangan isteri itu 4. Jadi Allah dah letakkan 4 tu sebab kehendak wanita ni biasanya 4 hari. Lewat-lewat pun 4 hari dia dah nak pula. Macam itulah. Maka bolehlah dikemudiankan sampai kepada batas tersebut. Kalau nak awal lagi pun boleh. Ya, sewajarnya lah dilebihkan atau dikurangkan menurut hajat isteri untuk pemeliharaan bagi isteri. Kerana pemeliharaan bagi isteri itu adalah wajib atas suami. Okay. Janganlah suami mendatangi isterinya yang sedang haid. Dan jangan sesudah habis haid tetapi belum mandi. Ha, dia tak sempat-sempat. Kan? Habis dah, habis. Okey. Ha, kira terus nak jimak kan? Biar mandi dulu. Dan ada yang mengatakan bahawa hal itu mempusakai penyakit kusta pada anak. Jadi dari segi kesihatan tak bagus lah. Kena mandi dulu. Dan bagi suami, boleh bersenang-senang dengan seluruh tubuh isterinya yang sedang berhaid. Tetapi jangan mendatangi tempat yang tidak boleh didatangi. Tempat yang selain tempat utama itu boleh didatangi. Firman Allah Ta'ala surah Al-Baqarah ayat 223. Usahakanlah perladanganmu, yakni isteri-isteri. Dia cakap bahasa kiasan. Sebagaimana yang kamu sukai, bukan kata buat ladang tu. Bagi suami, boleh mengeluarkan airnya dengan kedua-dua tangan isterinya dan bersenang-senang dengan yang di bawah sarung, yang di bawah selimut lah. Dengan apa yang disukainya selain daripada jima. Okay? Ni masa isteri tengah haid tadi. Nak buat apa-apa boleh lah. Jangan jima. Dan sayugilah wanita itu berkain sarung dari tengah badannya sampai ke lutut ketika sedang haid. Jadi aurat lah. Aurat paling kurang yang semolek-moleknya pusat sampai ke lutut tu jangan ditunjuk lah. Sebab tengah haid. Takut suami nanti tidak tahan kan. Takut dia terjima. Dia paksa kan. Itu adalah sebahagian daripada adab. Masa isteri sedang haid, suami boleh makan bersama-sama dengan isterinya. Hal-hal lain macam biasa. Cuma berwaspada, jangan sampai terjimak tu saja. Saya tengok ada satu adab di India, tapi yang tu bukan orang Islam. Mana-mana wanita yang berhaid, dia di belakang rumah mereka ada satu bangunan kecil, pondok. Dia kena duduk situ. Haid dia habis baru boleh masuk dalam rumah. Kalau seminggu-seminggu lah, kena duduk pondok tu. Dia pantaklah makanan semua. Sebab bagi mereka macam sial lah. Ya, bawa malang lah. Wanita haid ni kotor, dia kena pisah. Jadi setiap rumah dia ada pondok kecil belakang rumah dia. Agama apa saya tak ingat lah. Ni di India. Tapi bagi Islam tak? Yang tak boleh berjimak saja. Yang lain-lain tu macam biasa lah. Boleh makan bersama-sama, bercampur, nak tidur sekali pun boleh. Tidaklah boleh menjauhkannya kan, nak suruh dia duduk, dia ceruk-ceruk redak lah. Apabila si suami itu ingin berjimak kali kedua, pusingan kedua, sesudah yang pertama, maka hendaklah membasuh kemaluannya paling kurang. Dah selesai dah, rehat lah apa semua. Ada keinginan lagi nak yang kedua, pusingan kedua, basuh dulu. Kalau tak mandi pun kena basuh. Kalau ia bermimpi, tilam. Janganlah bersetubuh sebelum membasuh kemaluannya atau membuang air kecil. Kerana lelaki ni bila tidur dia mimpi keluar air. Lepas tu dia nak bersama kan, basuh dulu. Ada satu kes, isteri ni cemburu pada isteri dia. Kes lama juga. Sebab dia tak tahu, yang kata lelaki ni, selagi zakar dia tu okay, normal, dia sampai ketua pun dia ada mimpi yang mengeluarkan air. Dia tak faham yang tu. Dia ingat suami dia ni berseronok-seronok sendiri. Kan? Bila dia cek pagi, kain suami dia ada air mani. Ni abang buat apa semalam? Abang seronok kat siapa ni? Teringat siapa apa semua kan? Padahal benda tu benda normal. Lagi suami dia tu sihat. Memang kadang-kadang kita tidur, dia ada terkeluar. Kan? Ada pak mimpi yang menggairahkan dia terkeluar. Itu benda biasa. Bukan sebab suami dia ada buat apa-apa malam tu. Mak jam pun bisa mimpi. Kena mandi.
dan dimakruhkan berjima pada awal malam sehingga tidaklah ia tidur dengan tidak suci. Yang ni ikut waktu zaman dulu. Ha, ini zaman dululah. Zaman sekarang kita biasa tidur lewat. Jika mahu tidur atau makan, maka hendaklah terlebih dahulu berwuduk. Itu sunat. Bukan wajib, sunat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Umar berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah tidur seseorang daripada kita di mana ia berjunub? Kita dalam keadaan berhadas besar, bolehkah tidur? Nabi menjawab, ya, apabila telah berwuduk. Kena ambil wuduk dulu. Tetapi itu sunat sahaja. Bukan kata wajib. Tetapi telah datang hadis yang memberi kemudahan. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dengan berjunub di mana baginda tidak menyentuh air. Maksud dia pernah. Biasanya Nabi Muhammad kalau berhadas besar, dia mandi dulu. Atau paling kurang dia berwuduk. Tapi pernah juga dia tak sentuh air pun, tapi dia terus tidur. Dalam selepas berhadas besar, maksud dia boleh lah. Boleh. Maksud dia boleh. Macam masalah kencing. Bila kita teliti kan, boleh tak kencing berdiri? Bila tengok hadis daripada Aisyah, Aisyah bagi tahu siapa yang kata Nabi Muhammad pernah kencing berdiri, yang tu dusta. Tapi saya dia tindak Aisyah, dia melihat dalam keadaan di rumah. Di rumah memang Nabi Muhammad dia kencing duduk. Tak pernah kencing berdiri. Sekadar yang Aisyah tengok. Tetapi di luar ada hadis yang lain. Nabi Muhammad pernah kencing berdiri di satu tempat orang buang sampah. Dia kencing di situ, ada sahabat tolong lindung. Dia nak kencing, sahabat tolong lindung, dan Nabi Muhammad kencing berdiri. Maksudnya kencing berdiri itu boleh, tetapi lebih baik kencing duduk. Sebab biasanya Nabi Muhammad dia akan kencing duduk. Kecuali kalau waktu itu mungkin pakai seluar susah nak buka ke adalah. Keadaan-keadaan dia kencing berdiri. Jadi tak boleh kita kata orang kencing berdiri ni sebagai salah ke apa, cuma tak elok lah. Nak kencing berlari lagi dah tak boleh. Kencing darah lagi tak boleh. Kencing berlari, kencing darah, yang ni boleh menjatuhkan negara. Manakala ia kembali kepada tikarnya, maka hendaklah disapunya muka tikarnya atau dikipaskannya. Kita dah beruduk apa tadi, patah balik, sapulah sikit. Kerana ia tidak tahu apa yang telah terjadi di atas tikar itu kemudiannya. Sama lah macam bangun awal pagi basuh tangan. Sebab tak tahu tangan kita bermalam di mana. Dan tiada sayugialah mencukur rambut atau mengerat kuku atau mengadam kumis. Dia inilah. Bagi cantik kan, potong bahagian tertentu. Atau mengeluarkan darah. Atau menceraikan dari dirinya sesuatu bahagian ketika sedang berjunub. Kerana segala bahagian itu akan dikembalikan kepadanya pada hari akhirat. Lalu kembalilah dalam keadaan berjunub. Yang ni pun makruh lah. Tak elok. Selagi belum mandi wajib, jangan kat kuku. Sebab nanti kuku kita tu tidak suci lah, maksud dia macam tu lah. Lebih baiklah kita mandi apa semua lah. Barulah kerat, barulah nak potong rambut ke, buang cukur misai ke. Jadi setakat itu. Malam ni kita sentuh dua adab. Adab suami, tanggungjawab suami ketika isteri derhaka. Yang kedua, adab dan tanggungjawab suami tentang jima. InsyaAllah, pelajaran akan datang ada dua lagi adab yang terakhir. Jadi sekadar itu saja, salah dan silap saya mohon banyak-banyak maaf.